Dobro utra. Itu artinya good morning guys. Jadi guys, aku sekarang tuh hari terakhir aku di Moskow atau hari ketiga aku. Ya, jadi aku sebelum jalan-jalan nih aku mau makan dulu. Makannya tuh kayak di bawahnya hotel gitu guys. Nah, jadinya aku lagi mau makan telur. Yum. Satisfying guys. Yummy eggs. Terus ya, itu juga ada tomatnya dan ya. Yeah. But I'm just gonna eat the eggs. Oke okay guys, ini aku masih ngantuk. Jadi soalnya pagi banget guys. Soalnya ya, yeah, soalnya aku mau jalan-jalan gitu. I'm still so sleepy. So yeah. Sama aku mau makan roti pakai strawberry jams. Yum, I love strawberry jams. Ini kayak dioles-oles. Nah terus di sini tuh anehnya kayak nggak ada sendok, jadi cuma ada garpu sama sama pisau. Yum, ini kayak roti dikasih strawberry jams. Aku makan dulu. So ya, yeah. Oke okay, guys, jadi sekarang aku tuh udah selesai makan. Sekarang aku mau jalan-jalan dulu. So ya, yeah, ikutin terus ya. Morning guys, sekarang udaranya lagi minus 14. Lagi apa? Tumbler. Di tumbler. Tumbler apa? Moskow di mana? Starbucks. Starbucks. Mana-mana. Di sini tadi ada Starbucks, terus juga ada restoran sushi. Terus kan juga ada untuk makan. Ya, sebenarnya ada restoran sushi. Di sama-samanya itu tempat. Ya gitu. Terus enak atau kita di mana kan? Kalau waktu sushi tinggal di situ ada untuk makan. Ada Starbucks. Ada Starbucks. Dan oh my. Dan ya guys, I just break it. Guys, sekarang aku baru nyampe di bandara Vnukovo. Dan sekarang aku mau sholat. Thank you.
Kita mau jalan-jalan. Nah, aku sekarang hari ini ganti kaos kaki nih, guys. Terus setelah ini kan aku pakai kaos kaki. Soalnya aku pakai kaos kaki yang Skechers warna putih dan juga Justice. Ini Justice-nya nggak terlalu tebal, jadi ini buat suara. Jadi aku udah yang Skechers yang menutupi ke sana. Nah, baru deh yang Justice. Hari ini aku mau tour di kota St. Petersburg. Tujuanku ke sini adalah untuk melihat Istana Musim Panas atau Summer Palace. Summer Palace ini dibangun oleh Ratu Catherine. Ini disebut Summer Palace gara-gara keluarganya Ratu Catherine dan every like royal kings and queens yang di zamannya Ratu Catherine itu kalau lagi musim panas tuh ngunjungin istana ini. Nah, terus Summer Palace ini tuh kayak warnanya juga cerah, terus juga banyak bunga-bunganya dan juga ada tamannya, jadi kayak summer gitulah. Nah, tapi guys, sekarang ini tuh lagi musim dingin banget. So, namanya Summer Palace gara-gara ya cocoknya kalau summer bukan kalau winter. So, bye guys. Guys, ballroomnya ini tuh desainnya katanya tuh namanya Baroque style. Baroque style itu tuh kayak model yang ada di Rusia gitu. Baroque style tuh kayak golden gitu deh pokoknya. So yeah. Gitu guys. Jadi kalau mereka ada acara gitu, mereka makan di situ. Kelihatan kayak kaca. But it's not actually, right? It's real. It's whoa. Terus mereka gendut apa kurus? Thank you.
Thank you.